Ratusan warga Pulau Bintan antusias menyaksikan open bass dan static show yang digelar sejak Jumat kemarin di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Warga beramai-ramai datang ke lapangan udara Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang untuk melihat langsung alutsista milik TNI Angkatan Udara seperti 3 pesawat Hawk 100 dan 200. Pesawat heli H225M, H225BAS dari Skuadron Udara 8 Lanut Atang Sanjaya Bogor, dan pesawat Hercules C130 dari Skuadron 33 Lanut Sultan Hasanuddin Makassar. Salah seorang warga, Supriyati, mengaku sengaja datang bersama cucu dan keluarganya untuk melihat langsung alutsista milik TNI Angkatan Udara. Selain itu, ia juga ingin memberikan edukasi kepada cucunya untuk menjadi seorang anggota TNI. Hiburan tuh anak-anak ya, cucu-cucu di bawah cucu. Oh, cucu. Tanggapannya dengan ada acara ini gimana? Tidak nambah pengalaman, anak-anak jadi pada berani. Jadi cucunya harapannya bisa jadi TNI juga lah ya. TNI juga, insya Allah. Kegiatan tersebut juga disejalankan dengan pelaksanaan misi latihan Maverick dan terbang jelajah. Misi ini dipimpin oleh Komandan Skuadron 1 Letkol Penerbang M. Syaifuddin dimulai pada 16 Februari 2024. Melaksanakan terbang jelajah dan Maverick dengan rute Lanut Supadio Pontianak menuju Lanut Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada 17 Februari 2024, melanjutkan misi latihan dan terbang jelajah dari Lanut Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang menuju Lanut Rosmin Nurjadi Pekanbaru. Muhammad, GoTV News, melaporkan.